Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bobby Jayanto, melakukan peletakan batu pertama pembangunan musola di kawasan Pasar KUD Kota Tanjung Pinang. Lahan untuk pembangunan musola tersebut dihibahkan seorang pedagang pasar setempat. Satu-satu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan musola di lokasi Pasar KUD Kota Tanjung Pinang ini dihadiri dan dipimpin Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bobby Jayanto. Masyarakat yang hadir di lokasi acara antusias menyaksikan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan musola tersebut. Bobby Jayanto mengaku merasa terpanggil untuk membantu pembangunan musola yang berada di pelantar KUD Kota Tanjung Pinang. Setelah mendengar aspirasi terkait tempat ibadah dari warga, khususnya umat muslim saat kunjungannya di tempat tersebut pada beberapa waktu lalu. Bapak Ibu, RT, RW yang ada di... Dalam mewujudkan pembangunan musola ini, Bobby Jayanto juga mendapat dukungan dari sejumlah rekanan. Salah satunya Goh Ching Liang, seorang pimpinan yayasan Love and Kindness. Tidak tahu kondisi di pasar sini, sudah pernah berkunjung ke sini Pak Haji waktu pasarnya runtuh. Saya turun ke sini, kita coba lakukan sesuatu untuk masyarakat pedagang yang menjadi korban. Kita bagi sembako untuk mereka. Saya lakukan waktu itu di pelantar 2, ya. Terus, nah setelah itu proses berjalan. Saya satu hari ditelepon sama seseorang namanya Pak Ahwa, itu duduk di belakang itu Pak Ahwa. Ya, dia telepon saya. Saya bilang, waduh saya lagi banyak janji. Tapi kalau 3 hari boleh? Boleh sekali. Katanya masyarakat sini mau silaturahim dengan saya. Saya turun ke sini 3 hari. Ketemulah Pak Ahwa, ketemulah Pak Haji Yasin. Mereka menunjukkan kepada saya tempatnya dan mengatakan bahwa ingin bangun masjid. Saya kaget. Tadinya Pak Ahwa bilang mau bangun masjid, Pak Wan. Aduh, kaget saya. Sekali ke sini, Pak Haji luruskan. Bukan masjid, Pak Bobby. Itu rumah ibadah musola. Insya Allah saya akan usahakan. Ya, dengan berkat doa dari kawan-kawan serta dukungan yang selalu kita bawa dalam doa, akhirnya saya pun kirim konsultan untuk ngecek. Pak Ustadz, kita ngecek tanahnya dulu karena ini di atas laut. Ya, sekali cek tanahnya memang dibolehkan, tapi harus ada pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk mendukung pembangunan musala ini. Dan Pak Ahwa hibahkan lahan ini, Pak. Ya, luar biasa. Ya, seorang pedagang sayur aja bersedia menghibahkan lahan untuk membangun rumah ibadah. Apalagi kita-kita ini kan yang namanya pengusaha. Ya, jadi kita berusahalah bagaimana kira-kira baiknya agar ini mendapat bantuan pembangunan musola tersebut. Seorang warga Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yasin, mengaku senang. Saya merasa terutama merasa bersyukur kepada Allah lah, karena adanya bantuan beliau Pak Bobby. Karena dari dulu kita tidak mendamkan memiliki syuro di sini, tapi sampai saat sekarang ini insya Allah mudah-mudahan baru terlaksana karena adanya Pak Bobby dengan Pak Ahwa. Jadi kami tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya lah atas nama masyarakat KUD. Lahan yang akan didirikan musola tersebut merupakan milik salah satu pedagang di Pasar KUD Tanjung Pinang yang bernama Ahwa. Pedagang tersebut secara sukarela menghibahkan lahannya untuk dijadikan tempat ibadah bagi umat muslim di sekitar pasar. Dery Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.